Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Skadau menggelar forum komunikasi publik sebagai upaya untuk meningkatkan layanan kesehatannya. FKV ini melibatkan berbagai pihak termasuk perwakilan masyarakat umum sebagai pengguna layanan RSUD. Direktur RSUD Skadau, Tanjung Harapan, Tampu Bolon, mengatakan kegiatan ini juga untuk membangun sistem penyelenggaraan komunikasi publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam kegiatan ini, pihak RSUD menurutnya juga menggali saran serta kritik konstruktif dalam peningkatan mutu pelayanannya. Ini kegiatan yang kita akan lanjutkan setiap tahunnya, minimal 1 tahun sekali. Jadi kita berupaya supaya diadakan forum penyelenggaraan publik dalam 2 kali dalam setahun. Dan kegiatan ini sangat positif karena ini memberikan masukan kepada rumah sakit dari masyarakat tentang apa yang menjadi kritikan atau masukan yang sifatnya membangun untuk kemajuan rumah sakit dalam bidang pelayanan, dalam bidang mutu, supaya ada perbaikan-perbaikan yang lebih signifikan untuk ke depannya. Penyelenggaraan FKV ini digelar juga untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menpan RB serta Surat Edaran Bupati Skadau tentang penyelenggara forum komunikasi publik di lingkungan instansi pemerintah. Dari Skadau, Musmusin memberitakan.